Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa Maulana Muhammadin Abdillah. La haula wala quwwata illa billah. Amma ba'd. Hadratul Mukhtarumin yang terhormat, beliau Habib Ja'far Al-Musawwa. Yang saya hormati para jamaah pengajian malam hari ini yang berada di ruang salat utama Masjid Agung Jawa Tengah, para santri Ma'had Takfid Al-Quran MAJT Basnas Jawa Tengah, dan yang saya hormati para pendengar setia Radio Dais serta pemirsa MAJT TV dan TVku dimanapun Anda berada. Alhamdulillah di kesempatan yang penuh berkah dan manfaat kini kita masih dijumpakan, dipertemukan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala di kajian malam hari ini dengan keadaan sehat walafiat. Kajian malam hari ini yaitu kajian hadis kitab Riyadhus Shalihin. Insyaallah tema yang akan dikaji pada malam hari ini yaitu sunnah mendoakan orang bersin yang memuji Allah Ta'ala atau membaca hamdalah, dan makruh mendoakan bila ia tidak mengucapkan hamdalah. Untuk itu apabila nanti para jamaah dan para santri yang ingin bertanya bisa ditanyakan langsung kepada guru kita, narasumber kita, beliau Habib Ja'far Al-Musawwa. Dan bagi para pendengar serta pemirsa yang ingin bertanya bisa melalui WhatsApp-nya Radio Dais di nomor 0821-336-70.000. Untuk mengawali kajian pada malam hari ini, terlebih dahulu kita buka dengan bacaan Ummul Kitab. Diridhoillah wali syafaati Rasulillah bi barakati suratul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Selanjutnya mari kita simak kajian pada malam hari ini bersama-sama dengan beliau Habib Ja'far Al-Musawwa. Waktu dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Summa salatu wassalamu ala imamil anbiya wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Bapak dan Ibu hadirin hadirat jamaah salat maghrib Masjid Agung Jawa Tengah yang saya hormati, dan juga para pemirsa MAJT TV dan juga TVku serta seluruh pendengar Radio Dais dan juga Radio Gaul FM dimanapun berada, rahimakumullah. Puji dan syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang diberikan kepada kita. Mudah-mudahan dengan kita selalu memanjatkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan senantiasa berkenan menambahkan kenikmatan-kenikmatannya kepada kita, baik nikmat lahiriah maupun nikmat batiniah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat rahimakumullah, sebagaimana tadi disampaikan oleh Mas Faiz, Bapak Ibu, Faizin,
Tema pada kali ini adalah sunnah mendoakan orang bersin yang memuji Allah Ta'ala, yaitu dengan membaca Alhamdulillah. Dan makruh mendoakan bila yang bersin itu tidak mengucapkan hamdalah. Ya. Mungkin kita sudah pernah mendengar mengapa orang setelah bersin itu disunahkan atau diperintahkan mengucapkan hamdalah atau alhamdulillah. Karena ternyata orang bersin itu dikarenakan ada pembuluh darah yang tersumbat, sehingga peredaran darah yang mau masuk ke dalam otak atau jantung dan sebagainya ini tidak bisa berjalan. Maka biasanya kalau orang dioperasi dan sebagainya itu bisa jadi ditiup atau mungkin dipasang ring supaya peredaran itu jadi longgar. Jadi ada pembuluh darah yang mungkin karena kotor ya, sehingga darah ini akan susah untuk berjalan. Maka dengan dimasuki ring itu, sehingga istilahnya kayak dikasih sok ya, yang asalnya begini terus didesek dengan sok itu sehingga jadi longgar, kurang lebih mungkin seperti itu. Nah, begitu juga dengan manusia, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan satu anugerah. Jadi ketika pembuluh darah itu tersumbat, kemudian didorong oleh darah yang darah itu tidak bisa berjalan, maka dengan bersin, maka kayak-kayak ada tiupan yang kuat. Jadi pembuluh darah yang tersumbat itu, begitu orang itu bersin, itu kayak dimuntahkan, brus gitu, keluar. Maka dari itu, ketika orang bersin, maka diperintahkan untuk alhamdulillah. Tapi bukan berarti kalau bersin itu ada sumbatan-sumbatan. Ya, bukan berarti seperti itu. Karena ada orang yang kalau sudah bersin-bersin itu malah pertanda mau flu. Ya. Mau flu. Lalu bagaimana kalau kita ini bersin-bersin yang mau flu? Apakah alhamdulillah? Tidak juga. Ya. Bagi anak prapto. Ya, insyaallah. Ya. Jadi artinya bersin ketika tidak dalam keadaan flu, ya, tidak dalam keadaan yang mau sakit, maka bersin itu berfungsi untuk apa? Mengeluarkan sumbatan-sumbatan. Jadi yang dimaksud di situ. Lalu kalau tadi itu ada bersin, orang kalau mau flu itu kan bersin terus. Apakah alhamdulillah? Ya monggo kalau mau alhamdulillah, karena masih bisa bersin. Ya. Masih bisa bersin ini berarti cek urip. Nek wis mati ora iso bersin. Tapi yang jelas fungsi bersin itu seperti itu. Jadi ketika tersumbat kemudian dia bersin, maka sumbatan itu akan keluar. Nah, ketika sumbatan itu keluar, maka peredaran darah jadi lancar lagi. Kita mengucapkan alhamdulillah.
Nah, bagaimana ketika orang itu mengetahui, mendengar ada orang yang apa namanya bersin karena sumbatan, ya, mengucapkan alhamdulillah, maka yang mendengar itu menjawabnya dengan yarhamukallah, semoga Allah mengasihimu, mengasihani kamu, diberi kasih sayang. Karena apa diberi kasih sayang? Karena kalau sumbatan ini tidak didorong dengan bersin, maka bisa jadi berbahaya. Bisa terjadi stroke, bisa terjadi kematian. Begitu. Karena darah yang mengalir dari jantung ini tertutup. Padahal semua itu butuh dengan aliran darah. Nah, kalau di jantung ini tertutup tidak mensuplai darah, ya sudah. Bisa jadi buta, bisa jadi stroke. Jadi dengan adanya bersin itu merupakan kasih sayang dari Allah. Nah, orang yang diberi kasih sayang kepada Allah mengucapkan alhamdulillah karena ini bentuk rasa syukur. Nah, yang mendengar yarhamukallah. Mudah-mudahan Allah merahmatimu, mengasihanimu. Nah, yang bersin tadi itu juga dianjurkan untuk membalas lagi, yaitu dengan ucapan yahdikallah. Kalau laki, kalau perempuan yarhamukillah, jawabannya yahdikillah. Sama artinya, hanya penempatannya kalau laki-laki itu fathah yaitu ka, kalau perempuan itu kasroh yaitu ki, begitu. Nah, hadirin hadirat rahimakumullah. Ya. Hal yang demikian ini kelihatannya sepele. Ya. Artinya kelihatannya orang itu enggak menganggap ini kayak nasihat besar, padahal sebetulnya ini sangat penting. Kita melihat di masyarakat, orang kalau bersin itu malah dijadikan guyon. Ya. Ada tuh gersin itu malah dikasih kalimat, misalnya mohon maaf, bajingan gitu. Jadi bersin berubah menjadi kalimat yang kotor, sudah tidak memuji Allah, ya. Lalu bagaimana Allah melihat hambanya yang seperti itu? Ini kan tidak disadari, tidak membaca hamdalah saja itu sudah kesalahan, apalagi sudah tidak membaca kemudian ditambah dengan kalimat-kalimat itu. Ya. Jadi artinya dalam keseharian, kita ini jangan sampai lengah melakukan kebiasaan-kebiasaan yang sesungguhnya itu adalah menyakiti Allah. Yang sesungguhnya itu bisa membuat Allah tersinggung. Allah sudah memberikan kasih sayangnya berupa kenikmatan, malah tidak disyukuri, malah dibuat guyonan itu. Kemudian di dalam hadis ini, ya, saya bacakan bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah radhiyallahu an anin Nabi sallallahu alaihi wasallam aqol innallaha yuhib bul utas wa yakrahu tasawub fa idza atasa ahadukum wa hamidallaha ta'ala kana haqqan ala kulli muslim sami'ahu ayyakula lahu yarhamukallah wa amma tasawubu fa innama huwa minasyaiton
fa idza tasaaba ahadukum falyaruddahu mastata'a fa inna ahadakum idza tasaaba dhahika minhu syaiton. Rawahul Bukhari. Dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an, dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, sesungguhnya Allah itu suka pada bersin dan benci pada menguap, angop. Bila salah seorang di antara kamu sekalian bersin dan memuji kepada Allah Ta'ala, maka wajib bagi setiap muslim yang mendengarnya untuk mengucapkan tadi, yarhamukallah, semoga Allah mengasihani kamu. Adapun menguap, maka itu berasal dari setan. Bila salah seorang di antara kamu sekalian menguap, maka ia harus menahannya sekuat tenaga. Karena bila ada salah seorang di antara kamu sekalian itu menguap, maka setan mentertawakannya. Ya. Jadi Nabi bersabda, Allah itu suka dengan bersin. Karena sifat kasih sayang Allah, fungsi bersin itu adalah untuk tadi melonggarkan pembuluh darah. Jadi kalau hambanya ini terhindar dari penyakit, sesungguhnya Allah itu senang. Jadi Allah itu tidak menghendaki hambanya untuk kepayahan, untuk kesusahan, untuk kesakitan. Allah tidak menghendaki. Kalau toh Allah itu menerapkan kepada hambanya sakit dan sebagainya, itu ada tujuan baik. Ada tujuan baik. Misalnya, ada orang kesandung, ya berjalan kesandung jatuh. Kalau ditelusuri siapa yang membuat dia kesandung, tidak lain adalah Allah. Tapi mengapa kok hambanya dibuat kesandung? Dibuat kesandung itu adalah satu peringatan. Ya, jalan jatuh, langsar. Harusnya bagaimana orang itu? Kok iso kesandung ki apa? Oh, aku ndlenger. Berarti nanti supaya kamu kalau jalan di situ jangan ndlenger lagi. Betul enggak? Enggak ada ceritanya orang jalan tidak ndlenger kok kesandung. Yang namanya kesandung itu mesti orang yang ndlenger. Iki wong nek ora dilikke nanti bakal ndlenger terus. Yo nek kesandunge ning bolongan sing cilik. Lah nek kesandunge ning gone bolongan sing gedhi terus kejegur kali. Ya. Jadi Allah memberikan peringatan itu semata-mata Allah sayang. Bukan Allah mengendaki kowe ben ciloko, itu bukan. Orang diberi sakit oleh Allah Subhanahu wa taala. Sakit itu pasti ada sebabnya. Kok mules kenapa? Ya, enggak mungkin orang makan normal-normal kok mules. Ini bahasa zahir ya. Mules itu karena apa? Oh, makan kecut-kecut. Oh, makan pedes-pedes. Oh, makan sepet-sepet. Ya, bisa menjadikan. Nah, jadi kalau orang dikasih sakit itu maksudnya apa? Allah memberi peringatan. Ojo kok baleni meneh, maksudnya begitu. Ya. Jadi selama orang itu mau menjaga makanan, maka insya Allah dia akan sehat. Nah, kembali ke dalam hadis ini lagi, bahwa Allah itu suka dengan bersin. Ya, karena bersin itu adalah untuk melonggarkan pembuluh darah. Kalau orang pembuluh darahnya itu longgar, berarti sehat. Kalau sehat, Allah itu senang. Maksudnya begitu. Nah,
Kalau ada orang sudah diberikan bersin seperti itu, dilonggarkan, kok dia membaca alhamdulillah, maka yang mendengar ini, di sini dikatakan wajib untuk mengucapkan yarhamukallah. Ya. Supaya apa? Supaya kita ini sebagai hamba Allah, itu saling mensyiarkan tentang rahmatnya Allah. Ya. Saling mensyiarkan rahmatnya Allah, nikmatnya Allah, itu kita saling. Jadi kalau misalnya orang ditanya, bagaimana keadaanmu? Alhamdulillah. Yang mendengar, alhamdulillah, aku senang naik kue, ape. Jadi saling mengabarkan gitu. Ya, jangan sampai orang Islam itu isine gersulotok, sedih, gersulot, ngamuk, jangan seperti itu. Kita keluar dari masjid dengan wajah yang sumringah, itu juga dakwah. Sehingga orang-orang kalau misalnya ada orang yang sumpek lewat di masjid, melihat orang-orang yang turun dari masjid dengan wajah yang bunga dan sebagainya, bisa menarik orang itu untuk bergabung ke masjid. Itu syiar dakwah. Dan ini justru yang menggunakan ini malah orang-orang Nasrani. Coba kalau kita lihat orang-orang Nasrani yang masuk ke gereja dan keluar dari gereja. Mereka diajak, diperintahkan untuk sukacita. Masuk gereja disambut dengan musik-musik, nyanyian-nyanyian yang gembira. Begitu. Itu kalau ada orang yang imannya lemah dan sebagainya, bisa tertarik. Ya, bisa tertarik. Wah, kok enak men ya. Wong gerejawi kok isine sumringah kabeh. Pakaiannya anyar. Masuk disambut, dikasih permen, balik dikasih ini, dikasih itu, seneng. Ya. Dan itu sebetulnya adalah milik kita. Ya. Yang menggunakan mereka. Kita turun dari masjid ini sudah wajahnya sumringah, bersolat, berwiridan, berzikir dan sebagainya. Wajah kita ceria, keluar dari masjid orang yang menyaksikan itu, Masya Allah. Jadi kita ini juga seperti itu, harus sama-sama berdakwah. Nah, kalau ada orang yang mengucapkan alhamdulillah, maka kita wajib mengucapkan yarhamukallah. Ya. Nah, setelah diucapkan yarhamukallah, ada yang menambahkan yahdikallah. Mudah-mudahan Allah memberikan hidayah kepadamu. Beri hidayah itu maksudnya bisa selalu menjawab, mengingatkan orang-orang yang sudah bersin membaca alhamdulillah. Tapi bagi orang-orang yang menguap, angop, kata Nabi, Allah tidak suka. Karena ternyata menguap itu dari setan. Ini salah satu sifat kebiasaan yang tidak ada pada diri Nabi. Wa matasa aba aslan fi mada zamani. Ya, dalam beberapa sifat kekhususan Nabi, lam yahtalim qattu toha mutlakon abada. Ya. Jadi Nabi itu tidak pernah mimpi basah selamanya. Nabi tidak pernah menguap selamanya. Karena menguap itu, ya, coba kita lihat. Wong nek geangop itu walaupun dia itu orang yang terhormat, ketika dia angop tidak ditutupi, itu terlihat lucu. Ya, wong delok lucu. Ya, ana sing muni koyok kirik. Kirik nek ge mangap ya ngono. Jadi kehormatannya ini jatuh. Maka Nabi dihindarkan dari sifat-sifat yang rendah. Nabi tidak pernah. Nah,
Nabi mengatakan, apalagi orang menguap pada saat sholat. Ya, Nabi mengatakan, tahanlah sekuat tenagamu. Tahanlah sekuat tenaga. Karena menguap itu dari setan. Jadi kalau ada orang menguap, itu setan tertawa. Dikeploi karo setan. Iya, lucu. Malah dikeploi karo setan. Maka Nabi mengatakan, terutama dalam keadaan sholat, sedang menghadap kepada Allah, lah kok angop. Ini berarti kan tidak mengagungkan Allah, tidak menghargai Allah, begitu. Coba kita pas ngomong dengan orang, terus angop ning ngarepe, ora diusir kowe, ya, dianggap wong ora ditata krama. Nah, kita ini sering enggak nek pas sholat ini angop? Sering toh? Nah, harusnya bagaimana kita tahan? Tahannya bagaimana? Didekap. Ya, didekap. Kita latihan mulai, terutama kalau sholat. Jadi pas wangop mingkem, ditahan. Berarti gue wangi ini metu ning kuping, metu ning irung. Bus, bus. Ya. Kalau enggak bisa ditutup. Begitu. Pokoknya jangan sekali-kali menguap ketika kita sholat, ya. Nah, ini yang tadi saya katakan, kalau kita ngaji ini, kita akan menjadi mengerti tentang hal-hal yang sepertinya kita anggap biasa, ternyata itu besar. Itu kayak seperti ini kan, orang-orang awam ini tidak memperhatikan, ya. Bersin, malah tadi ada kalimat yang tidak patut. Menguap, ya, malah di metu kabeh gitu. Nah, ini kan kita tidak, masyarakat ini tidak menyadari bahwa itu sebetulnya masalah besar antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala, gitu ya. Jadi jangan sampai karena ketidaktahuan kita ternyata setiap hari kita ini membuat Allah benci, tidak suka kepada kita. Itu, oke. Saya kira cukup dulu. Monggo ada waktu lumayan. Ya. Berapa menit? 10 menit. Ya. Monggo silakan bagi para jamaah pengajian pada malam hari ini, bapak-bapak atau ibu-ibu yang ingin bertanya bisa ditanyakan langsung pada guru kita atau mas-mas, kang-kang, monggo. Kalau belum ada, sambil nunggu untuk bertanya, ini ada pertanyaan Beb dari pendengar Radio Dais. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Habib, apakah bersin ketika sedang sholat wajib mengucapkan hamdalah dengan bersuara atau cukup dalam hati saja? Matur suwun. Nggih. Terima kasih. Salat itu kan sudah ada ketentuan-ketentuan baik dalam bacaan ataupun dalam gerakan. Ya. Jadi saya contohkan. Ada sesuatu yang dibahas di dalam fikih tentang menambahkan sayyidina di dalam at-tahiyat. Ya. Itu ada perbedaan, ada yang mengatakan tidak boleh. Ada yang mengatakan mubah. Boleh-boleh aja. Itu. Artinya apa? Itu kan bacaan yang lazim diucapkan oleh umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai bentuk penghormatan kepada nabinya
Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Meskipun Nabi tidak mengajarkan, kamu kalau baca sholawat harus dengan Sayyidina, misalnya begitu. Tapi kita ini tahu diri, menghormati. Ya. Ini hal yang lazim. Nah sekarang tadi pertanyaannya, kalau kita bersin, apakah kita juga diperintahkan untuk membaca Alhamdulillah? Tidak. Karena mengucapkan Alhamdulillah itu tidak masuk dalam rukun di dalam sholat. Nanti bisa dianggap menambah rukun atau mengucapkan sesuatu yang tidak ada ajaran di dalam sholat. Kayak tadi itu. Seperti halnya misalnya, menjawab salam itu kan wajib. Kalau ada orang sholat, di tengah-tengah sholat ada tamu, assalamualaikum. Jawab apa enggak kita nih? Enggak, kalau dijawab salah. Ya. Jadi dalam kaidah-kaidah fikih itu ada aturan-aturan. Kalau menjawab salam itu kecuali yang uluk salam itu Nabi. Ya. Kalau Nabi mengucapkan salam, maka yang sholat itu boleh menjawab. Itu khusus. Kalau lain itu enggak boleh. Maka ada aturan-aturan, misalnya ya, orang itu kalau makmum, kalau imamnya itu keliru, itu kan makmumnya membaca subhanallah, gitu ya. Membaca subhanallah saja itu ada aturannya. Aturannya apa? Aturannya diniati berzikir kepada Allah. Yang kedua, untuk mengingatkan. Jadi kalau ada orang hanya niatnya mengingatkan saja, itu tidak boleh. Jadi artinya di dalam sholat itu harus betul-betul fokus ya, menghadap kepada Allah. Jadi pertanyaannya tadi, jawabnya tidak usah membaca hamdalah. Apa meneh sing ngrungokke? Hajim, alhamdulillah. Sebelah jawab, yarhamukallah. Jawab meneh, yahdikallah. Ah, ya wis. Itu kalau orang yang mengucapkan itu tahu bahwa itu tidak boleh, kok dilanggar, bisa jadi batal sholatnya. Itu ya. Ayo, ada lagi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mungkin di lain tema sih, Pak. Saya ingin menanyakan bagaimana sih kita mensikapi ketika kita mempunyai anak dan sudah, ini anak saya Pak, Fatih itu SMP saya pondokkan Pak, mondok begitu, tapi kadang juga dilema nanti mondok terus apa enggak. Di satu sisi memang kita niatnya untuk anak itu supaya berkembang, tapi di sisi lain kemungkinan kedekatan dengan orang tua kan menjadi berkurang gitu loh. Itu bagaimana kita mensikapi semacam itu. Kadang kan ada perasaan semacam itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi maksudnya kalau anak dipondokkan kemudian nanti khawatirnya tidak ada apa kedekatan hubungan emosional antara anak dengan bapak, gitu ya. Emang kalau anak tidak dipondokkan akan selalu dekat dengan orang tua, kan tidak juga, ya. Kalau saya sering nyampaikan bahwa sahabat sejatimu itu adalah istrimu, atau kalau istri ya suamimu, bukan anakmu. Anak itu ini mbok gendong, mbok sayang, kok nek wis dewasa, dia akan cari kehidupannya sendiri. Wis ndek bojo, wis bar. Anak saya perempuan dua, ya satu laki-laki.
bagaimana kedekatan saya dengan anak saya. Wow, gendong, rono dijak, rono pengajian dijak, anggur sore tak numpak motor muter-muter, wis deket. Ya, anak saya yang pertama dapat suami anak Parung, Bogor, Depok. Yang satu dapat Tuban. Ya, wis melu bojone. Ya, tak sikep mlaku ning dalan wis moh, wis isin. Ya, padahal itu saya dekap terus. Kan begitu. Jadi kita memondokkan itu justru malah membuat anak itu tahu bagaimana dia berhormat kepada orang tuanya. Pendidikannya jelas. Lah nek ora mbok pondokke, wah. Malah dadi orang genah. Gitu. Jadi bismillah dipondokke. Anak saya yang kecil juga begitu, saya pondokke. SMP kelas 2 dia minta mondok. Jadi enggak sampai lulus SMP. Dia minta mondok. Karena keinginannya kuat. Ya sudah. Begitu. Mondok 5 tahun. Keluar dari pondoknya, dia ngajar di pondok di Garut. Ngajar di pondok di Garut, payu ya wis bar wis. Ora iso aku. Sekarang hidupnya di Tuban. Saya tanya gimana no? kerasan seneng no? Seneng ambil bojone kok itu anak mbok gondeli ngene-ngene iki ya sayang gitu. Ku dhewe wis gedhi sudah SMP SMA delokno ku kan cari dunia sendiri dia enggak mungkin wis ditunggoni koyo ngene iki nyedake nek njaluk duit tok ku ya begitu. Ya kita ini pokoknya memondokkan anak itu kan kita bisa ada tujuan yang paling lebih jauh itu. Anak itu mengerti agama, ibadahnya benar, bisa hormat kepada orang tua, begitu ya. Jadi enggak usah khawatir lah. Gitu ya. Ayo ada lagi? Kurang sedikit. Jih. Ini masih ada Beb dari pendengar Beb. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Izin bertanya Habib, adakah bacaan atau ucapan dzikir yang dianjurkan oleh Rasulullah saat sedang angop? Matur suwun. Ya kalau dzikir itu enggak ada wong angop, angop ya ditahan terus baca astagfirullahal azim ya. Jadi maksudnya begini. Angop itu kan dari setan. Jadi kalau kita ini tidak mampu menahan, berarti kan kita ini tergelincir dengan ajakan setan. Jadi begitu kita astagfirullahal azim, minta ampun kepada Allah, begitu. Ya. Kita sudah berusaha, tapi jangan wong angop kan ngantuk angop. Wah, enak ora karuan. Ya. Kemudian pas ngaji ngene iki didiki karo setan. Kono angop. Mulai metu saka pengajian biar melek meneh. Karena setan. Ora ono wong ning dalan kok angop terus. Ya, gitu. Cukup, nggih. Monggo ditutup. Alhamdulillah kajian pada malam hari ini sudah selesai. Mudah-mudahan kajian pada malam hari ini mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala, berkah manfaat untuk kita semua yang hadir di sini dan para pendengar serta pemirsa. Mari kita baca hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Akhir kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.